Oke guys, saat ini kita dalam perjalanan menuju ke Pantai Karawang Timur ya. Ada dua pantai, Pantai Pisangan dan Pantai Sedari. Kita akan kabari selanjutnya. Yang istimewa dari perjalanan kali ini adalah memakai Shogun Kebo 110cc tahun 97 guys. Tahun 97. Ini motor masih keren. Oke guys, nanti kita kabari lagi. Ikuti terus. Saat ini saya lagi di Pantai Sedari, Karawang. Dan saat ini saya mau bahas tentang bensin, rasio bensin untuk Shogun 110. Ya, jadi saya tadi dari Depok berangkat ini di 41. Sekarang 66. Jadi 41 kurang 66 kurang lebih sudah 125 kilo. Dari tadi posisi 41 ini di F ya, di F. Di F sekarang sudah di tengah. Berarti 125 kilo. Sudah 125 kilo habis setengah bensin, setengah tangki. Nah, nanti saya akan isi lagi ya. Isi lagi. Nah, saat isi saya akan info berapa kilometernya. Jadi saya bisa hitung full to full-nya. Oke, kita lanjut jalan dulu. Nanti saya info berapa bensinnya, rasionya ya, rasio bensinnya 1 liter itu berapa kilometer. Oke guys, salam dari Pantai Sedari yang di Karawang, Karawang Timur. Tancap. Oke guys, saat ini gua ada di pom bensin dan benar-benar tangkinya sudah mendekati E. Jarak ini 214, tadi saya mulai dari pagi itu 41. Jadi kurang lebih ya, sekarang bensin udah gue isi penuh. Kilometer tadi 214, jadi bensin tuh udah gue isi tadi sekitar 3 liter. 3 liter, jadi kesimpulannya untuk 170 kilo habis 3 liter. 170 bagi 3 itu kurang lebih ya sekitar 50 ya, kurang lebih 50-an ya. Jadi itu guys, untuk Suzuki Shogun Kebo terbukti irit. Ini tahun 97 loh, motor tahun 97 iritnya bukan main. Oke, itu aja, kita lagi going home. Kita lanjut lagi perjalanan. Saksikan video saya selanjutnya untuk Suzuki Shogun Kebo. Thank you guys.